Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Witri Channel. Di video kali ini saya mau unboxing lagi. Dan kali ini saya tetap belanja bunga warna putih karena nggak tahu kenapa di backdrop Roslyn ini kayaknya semuanya itu pada suka banget yang warnanya putih. Requestnya semua warna putih gitu. Jadi karena di bulan Desember ini emang lagi musimnya banget, jadi kita sampai kekurangan, jadi harus nambah properti bunga gitu. Jadi langsung aja ikutin ya, kita unboxing. Kita mulai dari yang paling kecil. Yang ini itu sebenarnya sama kayak kemarin, aku baru aja beli beberapa hari yang lalu, cuman kurang. Tapi ini di beda toko. Ini tuh tangkai dengan 7 cabang lagi. Kalau kemarin kan harganya selisih sebenarnya sama langganan saya. Nah, ini lebih selisih lagi gitu. Tapi kualitas kita lihat dulu ya. Ini isinya juga 50 biji. Oh, sepertinya sama, soalnya pengemasannya sama. Mungkin dari supplier yang sama juga kayaknya. Oke, yang satu udah. Lalu yang ini. Bunga yang besar. Isinya 5 tangkai. Besar gini. Yang ini warna putih. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lusin. Ini yang warna copot. Yang warna putih. Nah, ini tuh, mari ke gunting. Sama, tapi kok warnanya hijau ya? Padahal saya pesennya di sini nggak ada. Saya pesennya gading sama krem sama putih. Kok ini hijau gini ya? Bentuknya sama ini ya, gede. Terus isinya juga 5 cabang. Yang saya belinya 12 juga. Coba kita hitung ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
satu lusin. Oke, singkirkan dulu. Yang ke 1, 2, 3, 4. Wow, paketannya apa? Packagingnya bagus ini, tebal. Ini namanya bunga kristan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dan ini isinya 5 juga. Gini. Ini biasa bunga yang saya pakai sih. Terus yang ke 5. Yang ini sama kayak tadi, sama bunga kristan juga warnanya, tapi gading. Isinya cabang 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang terakhir adalah bunga favorit saya. Ini isinya tuh 100. Saya beli 2 pack, jadi 200. Ini yang 9 senti. Besar sih, saya sukanya ini besar soalnya. Yang peot-peot tinggal dibetulin ya. Tuh, gede. Sama saya beli filler lagi, filler saya habis, jadi saya beli. Kasih lihat ya. Nah, seperti ini. Dia bagus kalau ditaruh di antara bunga-bunga, itu cantik jadinya. Oke. Okay. Selesai unboxing kita. Nantikan video-video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.